أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد kita bersyukur alhamdulillah terus berjalan hari demi hari untuk menuju la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah memberikan kekuatan, menambahkan keimanan dan ketakwaan khususnya yang kita tuju. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di waktu yang 10 menit ini saya akan menerangkan sangat singkat sekali. Tentunya banyak sudah menjelaskan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Banyak diterjemahkan, barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan, keyakinan dan penuh dengan perhitungan, maka akan diampuni segala dosa-dosa yang sebelumnya. Ini berkaitan dengan takwa. Kenapa redaksi Al-Qur'an pertama kali, hai orang-orang beriman, ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum, ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Orang beriman belum tentu bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Kita di sini salat pasti beriman, tidak mungkin tidak salat, tidak mungkin tidak beriman. Orang yang salat pasti beriman. Tapi kita ditempa dengan puasa, dengan ibadah-ibadah agar kalian, ini harapan Allah kepada kita semua, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Kita bingung antara takwa dan iman itu di mana? Bahkan ada istilah imtak, iman dan takwa. Al-iman muwaqqar fil qalb wa shiddaqul amal. Iman itu yang tertancap dalam hati dan dibenarkan dalam perilaku. Keimanan yang sesungguhnya itulah takwa. Dan ini fluktuatif, naik turun. Saya akan gambarkan kata takwa itu sendiri, waqaya qiwiqayatan, asal usulnya adalah menjaga dan memelihara. Maka orang bertakwa orang yang menjaga dan memelihara. Yang harus dipelihara adalah hati dan pikirannya. Itu yang disebut dengan nafs. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Ini adalah satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang banyak qasamnya, banyak sumpahnya. Berbicara demi matahari ketika waktu duha, dan demi bulan, kemudian demi siang, kemudian demi malam, demi langit dan demi bumi dan seterusnya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berbicara wa nafs, tentang jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Fa alhamaha fujuraha, ada fujur yang ngajak maksiatan, yang mengajak kepada kekotoran, wa taqwaha, dan ada takwa. Maka di dalam diri kita ada kekuatan takwa, ketaatan pada Allah. Kita datang ke masjid, kita salat, yang menggerakkan adalah jiwa takwa kita. Dijelaskan lagi, qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassa, untung bagi yang membersihkan. Subhanallah. Kembali lagi tadi, redaksi Al-Qur'anul Karim, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, hai orang beriman, jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Maka menjaga, waqaya qiwikatan, adalah takwa, menjaga. Orang itu akan menjaga perilakunya, tutur katanya, berangkat dari menjaga hati dan pikirannya, dari jiwanya. Kalau kita megang gelas panas, pas kita lihat dalamnya ada air panas, maka apapun yang ada di dalam diri kita teraktualisasikan nampak dalam perilaku. Maka orang yang bertakwa, perhatikan surah Al-Baqarah dengan surah Al-Anbiya yang kita hafal, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk itu Al-Qur'an, tidak ada keraguan. Kitab adalah Al-Qur'an, maksudnya adalah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai apa? Hudan. Hudan adalah petunjuk. Hudal lil muttaqin, petunjuk buat siapa? Orang bertakwa. Saya ambil satu poin saja mengingat waktu. Siapa itu orang bertakwa? Kita hafal alladzina yu'minuna bil ghaib. Imanan di sini percaya dengan ghaib.
Kata-kata ghaib di sini bukan hanya kepada iman begitu saja. Perhatikan redaksi surat Al-Anbiya surat 21 ayat 48 ayat 49. Walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqana diyaw wa dzikra lil muttaqin. Sama redaksinya. Kitab suci itu adalah petunjuk, pelajaran, peringatan, cahaya, penerangan bagi orang yang bertakwa. Dan kami telah turunkan kepada Nabi Musa dan Harun Al-Furqan, yaitu Taurat. Ini kitab suci. Sebagai apa? Dia cahaya, penerang. Wa zikran, sebagai peringatan, pelajaran. Buat siapa? Lil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum min as-sa'ati mushfiqun. Perhatikan, redaksi Al-Quran menjelaskan yu'minuna bil ghaib pada Al-Baqarah, diterangkan pada surah Al-Anbiya, yaitu orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang merasakan rasa itu di sini. Ini namanya coveringnya affection. Kalau di sini tahu, namanya cognition. Jadi takwa adalah merasakan. Merasakan apa? Merasakan takut kepada Allah. Ini level yang tinggi. Karena sampai level ini harus level yang satu dulu apa? Cinta dulu baru takut. Jadi kalau kita menjaga, menjaga tubuh kita, menjaga keluarga kita, kita menjaga tubuh kita, mandi, gosok gigi dan seterusnya. Kita menjaga anak kita, yang bayi kita gendong, kemudian seterusnya datanglah nyamuk, kita usir. Ini menunjukkan kita menjaga. Kenapa? Takut dia kena demam berdarah. Pada dasarnya berangkatnya dari mana? Cinta kepada anak ini. Kita cinta harta kita tentu. Mobil kita, kendaraan kita, kita kunci, kita masukin garasi. Rumah kita tutup, kita kunci ketika malam hari. Kenapa dikunci? Nanti hilang. Jadi ada ketakutan. Ketakutan itu berangkatnya dari cinta harta. Jadi cinta dan takut satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi orang yang menjaga berangkat dari rasa. Perilaku menjaga apabila kita yakhshawna rabbahum bil ghaib. Dia merasa dilihat oleh Allah, dia takut kepada Allah. Sementara Allah bil ghaib, tidak nampak, ghaib. Maka yu'minuna bil ghaib pada awal Al-Baqarah diterangkan itu rasa takut kepada Allah sementara mereka tidak bisa melihat Allah. Satu, wa hum min as-sa'ati mushfiqun. Yang kedua, orang yang bertakwa rasa takut hari pembalasan pada hari kiamat. Start from the end, mulai dari akhir. Focus on the future. Dia fokus pada masa depan. Semua orang melakukan perilaku menjaga berangkatnya dari akhir. Contoh yang gampang, kita menjaga rumah kita tadi dikunci, mobil kita kunci. Kenapa? Kalau nggak dikunci nanti, nah bicara nanti. Bicara nanti, saya harus makan ini, nggak boleh makan ini. Kenapa? Nanti bisa sakit, harus makan ini supaya nanti bisa sehat. Bicara nanti, start from the end. Maka ya allazina amanu, hai orang-orang beriman, faltuntur nafsu maqaddamat liwat, setiap jiwa harus melihat hari esok. Maka iman pada hari akhir adalah pondasi kedua takwa. Pondasi pertama adalah merasa dilihat oleh Allah, merasa takut kepada Allah. Pondasi kedua adalah berangkat dari akhirat. Akhir, inilah yang disebut dengan visioner. Visioner adalah orang yang punya pandangan jauh ke depan. Semua perilaku menjaga berangkat dari akhir. Hati-hati begini, hati-hati begini. Kita sekolahkan anak kita, perilakunya kita monitoring, jangan salah bergaul, kita lihat apa HP-nya, apa yang dilihat dan sebagainya. Kenapa? Nanti takut ada apa-apa, kan gitu. Ini supaya terbentuk nanti, supaya menjadi anak yang soleh, yang berguna, dan bicara nanti. Maka perilaku orang yang bertakwa, fokus on the future. Akibat perbuatan, dia fokus. Maka redaksi surah Al-Anbiya, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa min as-sa'ati mushfiqun, bicara rasa. Terus apa bedanya dengan orang yang beriman? Kita salat semua. Kita mulai dengan takbiratul ihram. Tanya Anda sedang apa? Saya salat. Salat itu ngapain? Menghadap Allah. Terus menghadap Allah ngapain? Memuji Allah, mengagungkan Allah. Ketika Anda menggambarkan ini dan menjawab pertanyaan tadi, itu berangkatnya dari cognition. Bahwa salat adalah menghadap Allah, memuji Allah dan seterusnya. Dia tahu menghadap Allah. Dia tahu salat itu memuji Allah, tapi belum tentu merasakan menghadap Allah. Belum tentu merasakan mengagungkan dan membesarkan Allah. Rasa itu di sini. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan tentang takwa, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sampai tiga kali, dan kan beliau diletakkan di dadanya. Allah Akbar.
Apakah para koruptor tahu bahwa itu ada Allah? Tahu. Apakah para koruptor tahu ada surga dan neraka? Tahu. Apakah para penzina yang dia check-in di hotel bukan istrinya, dia berhubungan seks, tidak tahu adanya Allah? Tahu. Tahu, bukan merasakan. Beda antara tahu dan rasa, beda antara cognition dengan affection. Disinilah takwa dibentuk rasa kebersamaan dengan Allah. Maka kita tidak makan, tidak minum, dan seterusnya, yang dibangun adalah rasa kebersamaan dengan Allah Azza wa Jal. Bukan membangun fisik kita, tapi jiwa kita. Betapa banyak orang beribadah salat tapi tidak merasakan kebersamaan dengan Allah. Kita paham takbiratul ihram. Kalau saya di tanah suci berihram, ini haram, tidak boleh pakai ini. Laki-laki hanya dua hal lain. Pakaian ini jadi haram, motong kuku haram, motong rambut haram, istri saya jadi haram, pakai parfum haram, berihram. Takbiratul ihram, kita ihramkan hati dan pikiran kita, kita jaga. Yang kita besarkan hanyalah Allah. Betapa banyak orang takbiratul ihram tidak mengerti apa yang dijaga. Subhanallah. Kita lihat redaksi Al-Qur'an yu'minuna bil ghaib, ada kata-kata musfiqun. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum min as-saati musfiqun. Orang bertakut itu rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Maka perilaku itu terjaga apabila merasa dilihat, dinilai, dan diperhatikan. Maka perilakunya dijaga. Perilaku itu akan keluar menjaga ataupun tindakan preventif dilakukan karena apa? Melihat hari esok. Hanya ada dua. Berbicara Allah pasti ada cinta dan takut. Berbicara akhirat pasti ada dua, cinta dan takut, yaitu surga dan neraka. Maka digabunglah sebuah hadis. Allahumma inna nas'aluka, ini cinta. Nas'aluka ridhaka wal jannah, aku minta cinta engkau dan surga. Allah akhirat, Allah akhirat. Wa na'udzubika, kita takut. Lindungilah kami min sakhatika wan nar, dari kemurkaanmu. Kita takut Allah murka. Subhanallah. Kata-kata yakhshawun, ada kata-kata musfiq. Itulah orang bertakwa. Maka di dalam hadis tidak mungkin dua rasa aman di dalam satu hati manusia. Dan dua rasa takut tidak mungkin dalam satu hati manusia. Teks hadisnya membingungkan. Maksudnya apa ini? Ternyata di dalam hadis ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang merasa aman di dunia, tidak rasa takut, maka dia akan takut di akhirat. Barang siapa yang takut di dunia, maka dia akan aman di akhirat. Subhanallah. Orang yang bertakwa, dia takut karena melihat di situ ada Allah. Dia merasakan kebersamaan Allah. Dia takut ini akibatnya besar. Maka orang bertakwa ada rasa ketakutan. Itu disebut dengan imanan. Dia yakin ada Allah dan ada akhirat. Keluarlah perilaku ihtisaban. Ihtisaban itu bukan hanya berhati-hati menjauhi semua maksiat, tapi semua amalan-amalan dikejar. Membaca Al-Quran, bersedekah apapun, kebaikan apapun dikejar. Amalan-amalan sunnah qobliyah, ba'diyah, apapun, ada duhanya, semua dikejar. Ihtisaban juga artinya menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dia takut karena berbicara tentang akhirat. Maka saya akan sederhanakan, tinggal satu menit lagi. Lihat redaksi Al-Quranul Karim, ada kata-kata musyrik. Wawuja'al kitab fatural mujrimina musfiqina mimma fih ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Dan nanti di akhirat setiap orang mendapatkan buku amal, dan setiap orang itu akan Anda lihat orang-orang mujrimin yang selalu berbuat kemaksiatan, musfiqin, mereka ketakutan. Orang-orang berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, takut. Dia takut di akhirat, padahal di dunia merasa aman. Para koruptor merasa aman, menipu bangsa ini merasa aman. Yang selingkuh, bapak-bapak selingkuh, istri selingkuh merasa aman, karena HP-nya ada passwordnya. Dia bersembunyi, merasa aman. Tapi ingat, Anda akan ketakutan di akhirat. Dan berasa barang siapa yang merasa takut, sebagaimana surah Al-Anbiya surat 21 ayat 49, itulah orang bertakwa. Subhanallah. Dan Anda akan melihat orang-orang mujrimina musfiqina mimma fik. Dia melihat bukunya.
wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab, celaka kami, buku apa ini? Seluruh perbuatan kita yang kecil apalagi yang besar, semua tertulis dengan rapi. Apakah kita pikirkan ketika kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kemudian kita membaca doa-doa, salat, kemudian di pikiran kita memikirkan makanan, memikirkan istri kita, memikirkan pekerjaan kita, itu tidak tertulis di dalam kitab amal kita? Tertulis. Si fulan dia salat pada hari ini, tanggal sekian, jam sekian, detik ini, dia memikirkan makanan, walaupun lafaznya mengatakan Allahu Akbar. Maka dia berhati-hati menjaga hati dan pikiran ini, orang-orang bertakwa. Subhanallah. Betapa kita berhari-hari sampai akhir Ramadan tidak ngerti takwa itu apa. Maka takwa adalah rasa kita merasa dilihat oleh Allah. Detik ini kita dilihat oleh Allah. Hati dan pikiran kita Allah Maha mengetahui. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan kami telah menciptakan manusia, apapun yang terbesit dalam hati dan pikiran manusia, kami mengetahuinya, dan kami lebih dekat dari urat yang ada di sini. Kita Allahu Akbar, kita membaca Al-Fatihah, mikir ini mikir, semua tertulis rapi. Dan kita hafal, fa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang khair, yang terpuji, yang syar, yang tercela, sekecil apapun diperlihatkan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang bertakwa, di hatinya dijaga, pikirannya dijaga. Satu, orang bertakwa dia merasa diawasi oleh Allah, imanan. Yang kedua, detik ini dia sedang menyusun buku amalnya. Yang aneh, manusia takut dengan buku padahal yang menyusun dia sendiri. Allah. Subhanakallah bihamdik, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini membawa manfaat kita buat semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.